Pemikiran kita di level dunia, jadi bukan di lingkungan kita saja.
Jadi kalau kita ngirim paper kita, misalnya karena di sini saya anggap akademisi dan ilmuwan semua, jangan dikirim cuma hanya di Mesir saja, jangan dikirim cuma hanya ke Indonesia saja. Mulailah kita coba kirim ke tempat-tempat yang memang sulit, misalnya yang kita tahu juga persaingannya lebih ketat. Kalau kita diterima di sana, datang. Karena itu seperti hal yang saya bilang, kalau kita berkelahi, mohon maaf kalau saya pakai kata-kata berkelahi, tapi dalam positifnya, makin sering kita berlatih lah, kalau saya bilang daripada berkelahi, berlatih begitu, makin ahli kita terhadap sesuatu. Sama halnya juga dengan penguasaan ilmu ini. Makin kita berani mengirimkan paper-paper kita, makin kita akan memiliki apa tingkat yang makin tinggi. Dan bukan yang seperti saya cerita tadi, bukan hal yang tidak mungkin. Bermula dari Indonesia, bergerak ke Malaysia, Malaysia ke Uni Emirat Arab, sekarang dia sudah berada di London. Dan itulah kita bisa membawa warna Indonesia yang lebih kuat kepada dunia. Dan apa yang penting dari sana? Ini sebenarnya akan saya jadikan sebagai penutup. Ilmu itu tidak pernah diberikan. Ilmu itu harus dicuri. Ilmu itu ada di barat. Sudah waktunya sekarang pergerakan ilmu berpindah dari tadinya barat ke timur. Sekarang bergerak harus dari timur ke barat. Karena kita lihat sekarang sebenarnya pertumbuhan ekonomi itu ada di sini. Gimana caranya? Kita curi dulu ke tempat mereka. Ilmu nggak pernah diberikan. Kita berada di sana, setelah kita dapat semua ilmunya, baru kita bawa pulang ke Indonesia kembali. Karena tanpa halal itu hanya mengandalkan sumber daya alam Indonesia, kita akan terjebak tadi yang saya akan mulai dari 1 banding 5, 1 banding 350, 1 banding 1000. Kita nggak akan pernah mengejar ke sana. Karena saya sekedar memberikan contohnya beberapa pergerakan mungkin nanti rekan Adit bisa meneruskan. Misalnya pemercepat partikel yang besar sekarang kalau ada di sini dari fisika yang di Swiss. Itu tujuannya, misalnya kita masih ngomong hal apa, saya cuma kasih contoh. Mereka sudah berusaha mencari dimensi kelima. Kita tahu kan dimensi ada tiga tambah waktu. Kita masih sibuk mikir itu, mereka sekarang dengan large particle ini mencoba mencari dimensi yang kelima. Ya kalau orang udah ngomongnya sampai dimensi kelima, kita di mana ya? Ada berat ya ngejarnya gitu. Ya kalau seperti begitu, misalnya, saya rasa saya lebih suka nanti kita mungkin bisa bertanya jawab, masih banyak panelis yang lain di sini. Itu saja dari saya untuk malam ini. Terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih. Terima kasih Bapak Dr. Andreas, ini orang yang terpenting dalam ilmu manajemen di dunia. Pak Andreas ini adalah direktur High Group yang kedudukan kantornya di Singapura, membawai semua negara kecuali beberapa negara yang tidak ada di Afrika. Kecuali beberapa negara di Afrika. Seluruh negara ada kantor perwakilan di bawah beliau semuanya. Sampai sempat men-setting kabinet Obama. Ini adalah contoh. Beliau hadir dengan tiket sendiri, saya carikan Wisma Nusantara atau Wisma Griyajatan. Mohon maaf, saya masih bisa pakai uang Amerika, sementara saya tinggal di Grand Hyatt, saya bayar sendiri. Sahabat-sahabat saya ini datang sendiri dengan biaya sendiri karena sebaikan dengan kawan-kawan Mesir katanya, kangen dengan Pak Fadulan katanya.